Mau apa ni? Kau tak mandi eh? Mandilah. Tapi badan aku ni cepat sangatlah berbau kalau peluk. Lah, apa susah? Kau guna je benda ni. Confirm segar dan wangi. Ha, nak tahu apa yang sembuh tadi? Jom dengarkan segmen Dah Sembuh Belum? Bersama saya, DJ Siti, hanya di Uni Utama FM. Informasi minda anda. Hai, assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya, DJ Siti, dalam segmen Dah Sembuh Belum? Okey, hari ini saya akan berkongsikan dengan anda tips dan cara menyembuh perfume supaya tahan lebih lama. Dan segmen hari ini ditaja oleh Ladies Inred Inspired Perfume. Ladies Inred Inspired Perfume ialah minyak wangi yang tahan lama persis aroma mewah. Anda boleh ke laman Instagram Ladies Inred ataupun menghubungi nombor yang tertera untuk maklumat lanjut. Na 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 na. Oh yeah, na 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 na. Hoi, happy nampak? Wangi-wangi ni kau nak pergi mana? Keluarlah, PKPP kan dah habis. Sekarang ni PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. So, aku naklah keluar pergi mall. Weh, lama sangat ni aku terperuk dalam rumah. Okey, faham. Tapi soalan, mas mana mas? Apa pula? Kena pakai ke? Alah, pergi mall je pun. Kenapa nak pakai mask pula? Mall je pun? Kau cuba fikir istilah pergi mall je pun kau tu. Kau ingat kau seorang je ke yang excited lebih nak turun mall? Confirm ramai weh. Cuba kau fikir, dalam ramai-ramai tu, kau tak takut ke kalau ada yang bersin ke batuk ke depan kau? Ha, nak dijadikan cerita pula kalau yang batuk bersin tadi tu suspek coronavirus. Habislah kau. Oi, mulut kau, iwa, tak ada insurans. Hayalah, aku pakailah ni. Bukan apa. Sediakan payung sebelum hujan. Kau tu nak pergi ke tempat yang ramai orang. Jadi, hati-hatilah sikit. Yelah, terima kasih ya. Ingatkan aku, wahai sahabatku yang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat sebentar tadi dibawakan oleh Uni Utama FM, informasi minda anda. Tips dan cara menyembuh perfume supaya tahan lebih lama. Apa yang pertama? Okey, perkara pertama yang perlu anda lakukan ialah mandi. Mandi? Seriuslah? Okey. Sebenarnya, apabila kita mandi, liang-liang pori kulit akan terbuka dan ini akan memudahkan penyerapan cecair perfume yang disembuh tadi. Lagipun, kalau kita mandi dahulu sebelum pakai perfume, badan kita akan lagi segar dan kita akan lebih confident untuk melakukan kerja-kerja seharian. Jadi, jangan lupa mandi. Tips yang kedua, sembuh di mana? Setengah orang berpendapat sembuh pada kain ataupun fabric akan membuatkan haruman tahan lebih lama. Tapi cara yang sebenarnya ialah sembuh pada permukaan nadi, iaitu pergelangan tangan, belakang leher, belakang telinga, lipat siku dan juga lutut. Kenapa macam tu? Sebenarnya bahagian-bahagian ini menghasilkan sumbu yang panas dan ini akan membantu aroma perfume disebarkan di seluruh badan. Selain itu, untuk dapatkan aroma perfume tahan lebih lama, anda juga boleh sembuh pada permukaan kulit yang lembap. Ini kerana permukaan kulit yang lembap akan mengekalkan aroma perfume supaya tahan lebih lama. Tapi persoalannya, macam mana jika seseorang itu mempunyai kulit yang kering? Okey, bagi pengguna yang mempunyai kulit yang kering, anda boleh menggunakan lotion, Vaseline ataupun moisturizer dan sapu di bahagian permukaan nadi. Tips yang ketiga, gosok atau tidak? Jawapannya tidak. Jangan sesekali menggosok permukaan kulit atau pergelangan tangan yang telah disembuh perfume tadi. Yes, memang betul kalau kita menggosok permukaan tangan atau permukaan kulit yang telah disembuh perfume tadi, bauan perfume tadi akan lebih wangi ataupun lebih naik. Tapi sebenarnya tindakan ini akan membuatkan aroma perfume tadi tidak tahan lama kerana molekul-molekul pada cecair perfume tadi telah pecah dan merosakkan kualiti
minyak wangi tersebut. Jadi jangan sesekali menggesel tangan anda ataupun permukaan kulit yang telah disembur parfum supaya parfum anda tahan lebih lama. Tips yang keempat dan yang terakhir, simpan di mana? Okey, sebenarnya kita nak simpan dekat mana parfum kita ni? Okey, elakkan menyimpan parfum anda di tempat yang terlalu panas ataupun mempunyai suhu yang tinggi. Ini kerana haba, cahaya dan kelembapan adalah faktor yang mempengaruhi kualiti sesuatu parfum tersebut. Jadi, langkah yang sebetulnya ialah simpan minyak wangi anda di tempat yang kering, jauh dari tingkap dan sejuk. Tapi jangan pula simpan dalam peti ais. Nanti terus membeku molekul-molekul minyak wangi tersebut. Jadi konklusinya, jangan menyimpan minyak wangi anda di tempat yang terlalu panas ataupun terlalu sejuk untuk menjaga kualiti minyak wangi tersebut. Okey, sampai di situ sahaja perkongsian kita untuk tips dan cara memakai minyak wangi supaya tahan lebih lama. Sampai kita berjumpa lagi dan jangan lupa untuk teruskan menonton video-video di Uni Utama FM, informasi indah anda.